kalau kita lihat banyak yang telah dilakukan oleh Kajian Persekutuan untuk membangunkan masyarakat orang asli. Jalan Pos Lejang, 15 juta telah pun diluluskan oleh Kajian Persekutuan tetapi dibatalkan oleh kajian hari itu. Tahun ini saya difahamkan tidak ada peruntukan pasarana untuk perkampungan orang asli, tidak ada. Sedangkan di bawah kerajaan BN sentiasa ada. Projek-projek besar dibatalkan. Projek One Stop Center di Gua Musang, 148 juta kalau tak silap, telah pun dibatalkan. Dan di sini, Ketua Pengarah yang baru telah pun mencadangkan untuk membuat satu One Stop Center perumahan dan berbagai-bagai lagi pusat pendidikan di Cameron Highland, 142 juta. Tidak diteruskan. Jadi, kalau nak kata kita tak jaga, sebenarnya yang tak jaga adalah kajian hari ini. Kita yang jaga masyarakat orang sini.